Hubungan keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar terkesan lebih tertutup sejak hebohnya kasus KDRT yang viral beberapa waktu lalu. Termasuk orang tua Billar yang jarang muncul lagi di konten YouTube anak dan menantunya. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, rupanya belum lama ini Ibunda Billar, Rosmala Dewi mendatangi rumah Lesti lagi. Kehadiran Oma Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau Baby Litter itu disambut oleh Billar dan Lesti yang sama-sama sedang berada di rumah. Mereka duduk di ruang tamu sembari menemani Baby Litter bermain. Kala itu sang bayi menolak untuk membaca buku mainannya. Justru ia lebih memilih untuk membuka parsel buah yang berada di atas meja. Kedatangan Rosmala Dewi terekam dalam video vlog yang diunggah melalui kanal YouTube Leslar Entertainment beberapa hari lalu. Tampaknya, Rosmala Dewi menyambangi cucunya saat bulan Ramadan. Hal itu diketahui dari percakapan yang terekam dalam video tersebut. Tepatnya, ketika Rosmala bermain dengan sang cucu. "Belum salim ya sama Oma, salim-salim," ujar Billar. Tak ayal, Baby Litter menolak permintaan ayahnya sebab ia sedang asik memakan buah anggur. Kemudian, Baby Litter menyodorkan anggur di tangannya kepada Rosmala Dewi lalu direspon balik. "Abang, Baby Litter, gak puasa ya?" "Iya? Abang gak puasa," cetus Rosmala. Selain dari itu, sempat dikabarkan merenggang, kondisi hubungan antara Rizky Billar dengan keluarga besar Lesti Kejora akhirnya terungkap. Postingan Endang Mulayana kala merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444H bersama anak dan menantunya itu pun jadi sorotan. Ya, usai merebaknya kasus dugaan KDRT yang dilakukan Billar pada Lesti memang sempat membuat kondisi hubungannya dengan keluarga sang istri merenggang. Endang bahkan disebut-sebut menjadi salah satu keluarga yang meminta Lesti melaporkan ulah suaminya itu ke kantor polisi. Ayah Lesti ini juga ditenggarai enggan memberikan restunya kala sang putri memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun semua berita miring yang dialamatkan kepada keluarga Lesti dan Billar seketika menghilang saat Endang memamerkan keharmonisan keluarga besarnya. Endang mengunggah potret saat keluarganya menyambut hangat kedatangan Billar. Tampak dalam unggahan tersebut seluruh keluarga besar berpose bersama dengan merapatkan kedua tangan khas pose Idul Fitri. Hadir pula kedua kakek dan nenek Lesti yang duduk di bagian tengah dikelilingi para anak serta cucu. Sementara Billar terlihat berdiri di samping Lesti dengan diapit kedua iparnya.